Assalamualaikum, Sampurasun. Kembali lagi di Net Vlog. Nah, kali ini Bu Net ada di perbatasan antara Margasari dan juga Desa Bugel. Di sini areanya pesawahan sangat indah sekali. Di sini juga biasanya banyak selebgram atau videografer yang mengabadikan momen mereka di sini. Nah, di sini juga katanya ada situ nih, saya ketemu sama anak-anak yang habis belajar online, mereka mau pada liburan. Mereka mau liburan di situ yang ada di sini. Saya dulu, hai. Hai, ke sini. Ini namanya siapa? Siapa ini? Kenalan dulu. Satria. Terus? Fikri. Hah? Fikri. Terus? Angga. Ada? Adit sama? Setian. Satu lagi? Siapa? Hah? Hah? Sulpat. Mana Sulpat? Say hi dulu dong. Asik. Kalian ini SD kelas berapa? Kelas 5. Ya, 5. Ada 5. Terus? Kelas 2. Udah belajar? Udah. Sekarang mau? Mau guyang. Oh iya. Ini anak-anak mau guyang katanya. Berenang ya. Kita berangkat ya. Jalan menuju apa ini? Situ ya? Wow. Ini jalan menuju situnya. Hey. Gimana ibu ini lewatnya? Ibu takut, Megang kemana? Oh, agak ekstrim, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai di situ sekarang. Udah sampai ya kita ya. Jalannya lumayan agak terjal ya tadi. Gimana nih? Ke sini itu setiap hari apa gimana? Setiap hari. Setiap hari berenang ke sini. Sekitar jam berapa itu ke sini? Jam 10. Jam 10? Oh, pulang sekolah gitu ya. Ke sekolah berapa minggu sekali? Satu kali pertemuan ya, sisanya online. Oke. Kalian udah izin dulu belum sama orang tua? Udah, bilang dulu sama mama. Nah, saya nggak lihat ada yang bawa baju ganti. Kalian nggak bawa baju ganti? Enggak. Terus gimana renangnya? Hah? Dibuka dulu gitu. Nanti pulang, apa pulangnya basah kuyup? Enggak. Oh, dibuka dulu nanti baju, pakai baju lagi gitu ya. Oh ya, terus gimana? Kalian jenuh nggak di rumah? Jenuh. Udah pengen sekolah full lagi ya? Ya, semoga secepatnya Indonesia membaik ya. Amin. Dan kalian juga harus jaga kesehatan. Sudah siap guyangnya? Ya, come on, let's go. Come on. Adit mau berenang? Mau. Ya, ayo. Kita loncat ya. Di sini tidak ada kamar ganti. Karena ini bukan kolam renang. Ini semacam penampungan air untuk dialirkan ke warga di sebelah bawah gitu. Tapi sama anak-anak di sini suka dimanfaatkan untuk berenang. Kata mereka karena jenuh di rumah, jadi setiap hari sekitar jam 10 sampai duhur mereka bermain di sini. Nah ini, hai. Udah pada ganti baju? Ganti bajunya live ya. Oke, gak apa-apa. Pakai kolor ya, ada yang pakai kolor, ada yang pakai kaos. Ya, silakan.
Nah, ini hiburan ala mereka. Jadi kalau jenuh di rumah, terus sudah mumet dengan semua tugas online, mereka bermain di sini. Saya jadi flashback masa kecil saya. Saya juga sama dulu di kampung seperti ini sama teman-teman. Zamannya kecil nggak ada beban ya kayak mereka. Nah, mereka senang-senang aja, tidak memikirkan apapun. Mereka, kalian tahu COVID nggak sih? Kalian tahu COVID nggak? Tahu ya, kalau ditanya COVID mereka tahu katanya. Tadinya rencananya mau ngajak mereka ke atas, ada tempat jajanan, tapi katanya mereka mau sampai siang di sini. Sementara saya harus melanjutkan lagi perjalanan. Nah, kita akan pamitan dulu ya sama anak-anak. Saya harus pamit duluan karena saya harus melanjutkan perjalanan, mau lihat lagi area pesawahan di sebelah atas. Nah, sampai bertemu lagi ya. Kalian nanti jajan sendiri. Sini dulu. Oke. Saya kasih jajan dulu, nanti mereka jajan sendiri. Jadi saya pulang duluan. Ada yang... Saya mau pamit dulu ya. Mereka katanya nggak pakai baju, jadi malu. Dadah dulu dong. Kalian nanti jajan sendiri ya. Mau jajan apa? Mau jajan apa? Ah, mau apa? Mau minuman apa mau apa? Naon wae ya. Siapa yang mau nganter saya ke atas? Satria. Satria mau nganter saya pulang ya, karena di sana ada jembatan kecil. Oke, sampai bertemu lagi. Senang bertemu kalian ya. Sehat-sehat ya kalian. Amin. Semoga jadi anak yang soleh. Amin. Sukses ya. Kedepannya jadi anak yang sukses, anak yang berbakti. Jangan nakal juga ya. Nah, pulang dari sini, jangan lupa juga bantu orang tua di rumah. Assalamualaikum.